Surabaya. Hello. Selamat malam gadis-gadis cantik luar biasa, penampilan sangat memukau sekali. Raditya Dika katanya ngefans banget sama kalian, tapi mereka atau Raditya Dika bilangnya penampilan terakhir kalian itu begitu tegang. Kalau malam hari ini tegang gak sih? Lumayan. Tapi sebenarnya tegang banget. Karena ada beberapa kesalahan teknis juga barusan, mic-nya gak nyala. Jadi aku harus cover. Jadi barusan mic aku tiba-tiba putus tepat sebelum perform waktu ganti baju. Jadi itu agak bikin tegang sih barusan. Tapi sebenarnya seneng juga sih aku personal bisa perform di depannya para juri ini, bener-bener seneng banget. Aku udah boleh ngomong? Oke, okay, thank you ya. Muter lagi tuh mic-nya kayaknya. Tapi gak kelihatan sama sekali ya, mungkin gak tahu ya. Kalau saya sih ngelihatnya dari layar tadi tidak kelihatan sama sekali bahwa ada trouble. Tapi gimana? Tapi justru Violet, kalau kalian tadi gak ngomong, kita gak tahu, kekurangan dari tampilan kalian tadi. Berarti overall kalian itu tampilnya malam hari ini terbaik dibandingkan malam-malam sebelumnya. Oh. Aku tuh suka banget, tau gak sih aku suka banget yang awalnya tuh yang kalian bikin siluet. Yang siluet itu keren banget dan bikin siluet itu gak mudah loh. Itu harus benar-benar bisa dilihat efeknya gitu kan. Dan aku ngeliat di monitor keren, ngeliat langsung juga keren. Wow, amazing. Mungkin teman-teman yang lain nanti juga bakal komen, tapi aku mau satu aja aku mau kasih masukan. Oke, silakan Ivan Gunawan. Di atas panggung, apapun itu, kerapian tetap harus dijaga. Ya, karena aku ngelihat ada resleting yang keluar malam hari ini. Putar balik coba. Saya yang putar balik atau mereka? Coba cewek-cewek. Oke, cewek-cewek. Nah, tuh ada buntutnya. Oh iya. Oh. Nah, ya kan, jadi apapun itu, there's no reason, gitu ya. Kalau orang tuh biasanya kalau models fashion show, dia punya waktu untuk ganti baju itu paling sedikit mungkin 1 menit atau 2 menit. Dan itu kalau misalnya memang ada pergantian baju, memang harus dicek keseluruhannya gitu. Karena tadi jelek banget gitu kan, kalau bajunya ada buntutnya dan seharusnya itu kan resletingnya ada cetekannya di dalam. Ya tapi kan gitu. Bukan salah mereka itu. Lihat kesalahan mereka karena itu harus dicek. Kayak misalnya lu pakai bedak, shadingnya belang sebelah kan juga kan gak bagus. Iya tapi aku setuju gitu. Sih sama Deddy Kobusnya, bukan salah mereka, mereka ya, fokus juga untuk persiapan. Nah ini yang salah nih, yang kayak gini-gini salah. Iya gitu. Tapi jadi, aku juga setuju sama Ivan Gunawan sih. Mau Reza Artemevia, mau BCL, mau siapapun itu kalau ada miss atau kekurangan di atas panggung yang dilihat bukan masalah asistennya, tapi kenapa dia nggak memperhatikan itu semua di atas panggung? Iya itu betul. Betul. Dari mana BCL pernah begitu? Pernah pasti. Nah, TV siapa tuh mati? Karena Rian tau nggak? Ya, aku tuh besar dari menangani baju-baju diva. Okay. Itu bisa apa yang terjadi di atas panggung itu kemungkinan banget. Resleting jebol lah, aku bikin konser Rosa, mau resleting sebaja apapun, itu di atas panggung tuh ada aja seperti yang kamu tadi lakuin gitu kan. Tapi emang dasarnya kalian profesional jadi gak kelihatan bahwa itu sebuah kesalahan, keren sih. Ya oke, tapi kesalahan kecilnya tertutupi resleting dengan penampilan mereka ya? Dong? Tertutupi ya? Lebih rapi lagi pasti jauh lebih sempurna. Oke okay, ya, baik. Tapi saya gak nyadar sama sekali sih tadi ada apa namanya buntutnya, terus mic-nya gak nyala gitu. Karena penampilannya bagus lagi banget. Sakit. Enggak. Masih belum sembuh sampai sekarang. Sembuh. Jadi memang agak siwer. Enggak. Nah saya sebagai cowok single ngelihat. Cowok apa? Sorry, cowok apa? Dit, Insta story anak lu lagi nangis. Cowok single. Iya. Enggak, kalau dalam posisi gitu kan, kebayang gitu, cantik gitu. Maksudnya gitu. Oke. Okay. Kak Igun mematahkannya ini juga. Kamu kan, kamu bilang paling menantikan penampilannya Violet. Jadi gimana penampilan mereka menurut seorang Raditya Dika? Ya, ini yang terbaik dari sepanjang saya lihat mereka. Wow. Belum pernah aku dengar Raditya Dika setelah ada yang selesai perform bilang, wow. Tadi benar kedengeran kan? Yeah, tadi dengar kan? Yeah. Wow. Tadi dia bilang. Kita dengarnya apa? Wow. Kalau aku gini. Kok beda sendiri ya? But anyway ladies, you guys looked amazing tonight. Aku setuju sama Kak Igun yang awal memainkan siluet dan choreography seksi itu. You guys nailed it, bagus sekali. Dan aku, kalau aku dengar masalah teknisnya, karena tadi aku pakai ear monitor. Dan ada salah satu dari kalian yang violinnya sangat-sangat pitchy. Dan itu sayang banget, tapi I know it's not your fault and stuff like that happens. Tapi secara keseluruhan,
aku sangat-sangat impressed dan kalian benar-benar naik level malam ini dibanding kemarin-kemarin. So, I mean, aku yakin kalian akan menjadi favorit banyak orang malam ini. Wow, thank you, Cinta Laura.